Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack, banyak juga Pak netizennya wartawannya. Ya, yang pertama-tama terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Pak Anies. Terima kasih sudah menenuaikan apa yang dulu selalu diomongin. Terima kasih juga sudah mengundang Persija di acara Grand Launching. Terima kasih juga sudah memfasilitasi teman-teman Jackmania untuk hadir pertama kali. Memang mungkin ya namanya Grand Launching, kita pasti ada 1-2 hal yang memang harus kita perbaiki. Tapi gak apa-apa, ini pembelajaran juga buat saya, buat Jackmania, juga buat semuanya, bahwa nanti ketika stadion ini akan digunakan oleh Persija, artinya semuanya benar-benar siap. Dan saya hanya berharap bahwa kalau sebuah kota yang bagus itu ada 3 hal, yaitu kesenian, museum, dan juga klub sepak bola gitu. Jadi kalau Paris kayak begitu, Jakarta juga harusnya bisa seperti itu. Jadi saya sih berharap segera mungkin Persija Persija memang berkandang di JIS ini sesuai dengan apa yang sudah diinginkan, karena kita memang pengen banget main di sini teman-teman semuanya. Cuma memang kalau melihat situasi sekarang, banyak juga yang memang harus jadi pertimbangkan gitu loh, ya, banyak dipertimbangkan. Tapi intinya teman-teman Jackmania, terima kasih, kita akan belajar dari hal ini. Ini menjadi satu pembelajaran yang sangat bagus buat kita, buat supporter, karena kita bisa tahu nanti next-nya seperti apa situasi-situasi yang harus kita hadapi. Mungkin itu aja, makasih Pak Anies, makasih semua jajaran Pemprov, makasih Jakpro, makasih PSF, makasih Persija. Terima kasih untuk semua teman-teman wartawan yang sudah membantu terus Persija dan juga Jackmania. Ya, kita berharap ini menjadi tonggak sejarah suatu Indonesia melihat acara malam ini, bahwa Jakarta sudah punya stadion yang oke, dan Persija tempur di sini, dan Jackmania juga bisa asik di sini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola supporter.